Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Van Januar. Nah, di video kali ini saya bakal merakit sistem dimmer atau sistem maksudnya kita bisa mengatur cahayanya. Oke, langsung saja ya tanpa terlalu panjang lebar, simak terus video sampai selesai. Nah, sebelumnya saya sudah ada baterai 3,7 volt yang sudah saya rakit secara paralel. Ini kutub positif dan ini kutub negatif, kita satukan ya. Oke, sebelumnya di sini kita rakit dulu. Nah, di sini ada transistor T41. Sebelumnya kita harus tahu dulu kakinya ya. Jadi ini kaki pertama, sebelah kiri basis, tengah kolektor, dan terakhir emitor ya. Nah, di sini saya ada resistor 10 ohm. Ini kita solder di kaki pertama ya. Nah, seperti ini cukup simple. Selanjutnya di sini ada potensio yang 10k. Kalian boleh menggunakan yang di bawah ini, bisa menggunakan 5k. Selanjutnya kita solder di kaki tengah. Seperti ini ya. Ini kalian perhatikan, pasti kalian bisa merakitnya karena ini sangat mudah. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita solder kaki emitor atau kaki terakhir pada transistor. Fungsi kaki emitor adalah sebagai input tegangan negatif. Seperti ini. Ini kalian perhatikan baik-baik. Ini kita solder di kaki ketiga ya, kalau dibalik. Pada potensio. Nah, selanjutnya kita pasang kabel ini, kabel hitam sebagai input negatif. Ini kita solder di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Dan selanjutnya yang merah ini sebagai kabel input positif. Nah, sini kita solder ya. Nah, seperti ini. Ini kabel input ya, dua ini kabel input. Dan sekarang kita solder kabel output atau kabel ke bebannya. Di sini kabel hitam. Selanjutnya kita solder kabel output. Ini kabel outputnya yang negatif di kaki kolektor atau kaki tengah pada transistor T41-nya. Seperti ini. Saya bengkokkan ke sini biar mudah. Nah, untuk output positif kita solder sini ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai ya untuk dimmernya. Jadi ini positif untuk input, ini input ya sebelah kiri, dan ini untuk output. Oke, sebelum kita rakit kita tes dulu ya, dan kita solder outputnya ke beban LED. Kalian perhatikan ya, biar nggak salah nanti pasangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya pasang ya. Coba saya tes dulu, nyalakan. Ini kalian perhatikan LED-nya. Ini saya matikan dulu lighting-nya, biar jelas. Ini masih setengah, masih sedikit nyalanya. Ini saya buka lagi. Ini cukup silau ya. Cukup silau lampunya.